Halo guys, balik lagi bareng gue Pasansur, dan di video kali ini gue bakalan ngasih tips kepada kalian gimana cara menggunakan Manhit di Android guys. Jadi ini updatean terbaru ya guys. Untuk cara yang lama bisa ke Manhit, dan di sini gue pakai cara menggunakan PicX yang dulu udah pernah dibikin, tapi ini cara yang lebih lain guys, dan ini udah update banget. Oke, so langsung aja kita ke tutorialnya guys. Oke guys, jadi di sini kalian memerlukan yang pertama adalah PicX satu biji aja ya, cukup ya guys. Dan langsung aja kita pasang, udah kita pasang ya. Dan kita buat tim Guardian. Langsung kalian pergi ke short ini ya cuy. Habis itu kalian cari aja 98.2. Sorry. Titik 2 98 titik 2 98 udah bisa buat itu dua. Nah, seperti ini, terus jenisnya kalian pencet, kalian pencet di W word dan pencarian baru, dan sini kalian tunggu saja. Ini kadang cepat kadang lama guys, tergantung apa ya. Nah, seperti itulah. Oke, kita tunggu aja. Dan sini udah berjalan 50%, 60%, 70% dan selesai. Tapi itu sini kita menemukan belum masih loading guys. Sini, ya boom. Dan sini kita menemukan sangat banyak banget. Dan untuk kita harus menjadikan 3 aja. Kita copot dan kita buka game Guardian kita. Memecah yang ini lagi guys. Kita nolkan dan membuka centang ini. Kita ketik 5480 dan kita blokir. Dan sini udah ada kayak tangan lainnya gitu ya guys. Habis itu ini copot pasang sampai keluar efek lainnya ya. Ini bisa mengena langsung belum bisa gitu loh. Oke, langsung kalian ikutin mikrosen ini, kalian tahan itu, kalian taruh ngajak sini, habis itu lepas ke game Guardian-nya guys. Langsung kalian pergi ke save servan, dan di bagian tengah ini kalian hapus aja kalau tidak terlalu berpengaruh, dan kita ganti pakai ini ya. Oke, di sini kita ketik 0086 dan diblokir dulu ya. Aduh, jadi double lagi. Nah, udah, itu kalian pencet satu blok aja nggak apa-apa. Habis itu kalian blokir. Selesai blokir, kalian drop PicX-nya biar kalau kalian kebel itu nggak rugi gitu. Sip. Dan di sini kalian coba sudah apa ya? Boom, lebih deh. Boom. Tapi ini nggak tahu guys untuk masalah kebelnya atau enggaknya itu. Jadi tergantung kalian menggunakannya, jangan terlalu sering untuk ngebet banget ya. Jadi harus ada jedanya gitu guys. Ini untuk semua farmable, dan untuk clear bolt itu juga udah pernah berhasil, cuman ya harus berhati-hati banget karena yang terlalu cepat buat ngebutnya jangan sambil jalan guys, sambil jalan auto kedetek gitu. Oke, ini easy banget itu. Aduh, dan kalau respawn itu ya maklum guys, namanya hack gitu. Ini enggak apa-apa. Masih bisa ngebreak lagi. Apa problem? Biasanya kalian kalau misalnya habis ke kick itu kalian tinggal sabar aja, tunggu ya. Tunggu apa ya? Tinggal tunggu di meja sebentar untuk tidur istirahat. Ya. Dan untuk di penghitung 3 kali break ya guys, 3 kali hit. Jadi untuk break pinball itu kan sekitar 6 kalian. Dan disini kalian buat ya, habis itu kita coba lagi. Sama aja pinball kan sampai beberapa kali, berbanyak-banyak kali ini gitu.
Call system itu tinggal satu kali. Oke, ini masih respon, gak apa-apa ya. Biasanya untuk ngecek itu kalian pencet aja semua locknya ya. Oh, masih bingung sih. Beri apa masih kecek, jadi kita lihat ini aja. Ya dan udah. Nah, ada bisa kan? Jadi seperti itu guys caranya ya. Kita pusing dulu nih. Nanti di lawan itu mungkin apa kalian terus ada terus gitu guys. Karena lawan itu mudah player newbie gitu. Jadi biar yang ngebreaknya nggak capek. Terus juga untuk orang pro juga bisa pakai ini. Mungkin nggak mampu gitu. Kalau kita lawan itu bakalan terus berjalan ya sampai Ubisoft membuat ya. Biar kita tuh kalau pakai mahit tuh nanti langsung apa gitu sampai kita gak bisa main sama sekali. Mungkin jadi bikin ya sampai itu baru selesai dah rasanya ya. Oke coba kita online lagi namanya pindah ya berat guys. Oke. Jadi aku syarat sepuasnya tuh boleh ini tapi janganlah sambil jalan. Nah itu dia parah itu bisa langsung ngedetek ya. Kita klik kalau bisa kalian tuh ngebeli itu aja jangan terlalu berburu-buru. Oke aduh kan kekik lagi kan. Oke guys mungkin itu aja ya tutorial one hit kali ini. Kalau mungkin ada kesalahan ya mau minta maaf ya guys. Kalau misalnya walk itu silahkan kalian klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk like video ini juga dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian yang ingin banget menggunakan one hit dan bisa tentunya bisa di sini ya guys. Oke dan untuk download game Guardian sama para spesnya itu ada di deskripsi ya guys. Oke, okay, so bye-bye.